Sahabat da'i, ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana, waqfir lana ma madaya wasi'al karami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukran lillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita, yaitu nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan para sahabat-sahabatnya. Yang terhormat Dewan Juri yang ada lagi bijaksana, pelaksana lomba dan seluruh sahabat da'i rahimakumullah. Perkenalkan, nama saya Ratu Aisyah dari SDIT Ar-Raihan pada tahap kedua Festival Da'i Sulawesi Selatan. Izinkanlah saya membawakan ceramah yang berjudul Stop Bullying. Sadarkah kita di era sekarang sedang ramai kasus bullying khususnya di lingkungan sekolah? Timbul pertanyaan, apa sih bullying itu sahabat da'i? Bullying berasal dari bahasa Inggris yang artinya perundungan atau mengusik. Dampak dari perundungan ini sangat menyeramkan. Bagi para korban, bukan hanya trauma yang didapatkan, bahkan ada yang berujung kematian. Sahabat da'i rahimakumullah. Padahal Islam sangat melarang pembulian, baik itu secara fisik maupun verbal. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala telah memuliakan manusia. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Isra. A'udhu billahi minasyaitanir wajim. Walakad karwamna bani Adam. Dan sesungguhnya telah kami memuliakan anak-anak Adam. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala telah menciptakan manusia dengan bentuk sebaik-baiknya. Sebagaimana firman Allah dalam surah At-Tin ayat 4. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dengan bentuk sebaik-baiknya. Sahabat da'i rahimakumullah. Kalau ada di antara kita yang suka menghina fisik, berarti telah menghina Allah. Dan barang siapa yang menghina Allah, maka tunggulah azab Allah yang sangat menyakitkan. Adapun di dalam penggalan surah Al-Hujurat ayat 11. A'udhu billahi minasyaitanir wajim. Ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman. La yaskharu qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum. Janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang satunya. Boleh jadi yang mereka olok-olok lebih baik daripada mereka. Bahkan ditegaskan dalam surah Al-Mazah ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatin lumazah. Celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela. Sahabat da'i rahimakumullah. Lantas apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita harus menolak dan tidak mentoleransi tindakan bullying. Yang kedua, memperbanyak pendidikan tentang akhlak dan saling menghormati sesama. Yang ketiga, kita harus berani dalam melaporkan ke pihak yang berwajib jika terjadi tindakan bullying. Sahabat da'i rahimakumullah. Untuk itu, marilah kita bersama-sama menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman bagi semua orang.
Ingatlah, guling adalah luka yang tidak kasat mata. Luka yang dapat meninggalkan bekas seumur hidup. Hari gini masih ngebully, yang bener aja, Ruki dong. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Ada luas, ada keliling. Hitungnya harus teliti. Katakan tidak untuk bullying supaya kita menjadi sahabat sejati. Utikum wa nafsih bitaqwallah. Summa assalamualaikum warahmatullahi.